Yo, sama Wawatan, balik lagi di Mas Japan. Jadi di video kali ini Mas Japan bakal unboxing sebuah kit yang keren banget yang baru rilis tahun ini dan baru datang juga ke Indonesia, yaitu adalah MG Kyrios Gundam. Check it. Ya, jadi kit ini baru datang ke tempatnya Mas Japan. Jadi ini wujud boxnya, ukurannya sama seperti box MG-MG pada umumnya, dengan gambar Gundam Kyrios yang berpose mengeluarkan capit berupa perisai di tangan kirinya. Perisainya ini juga bisa ngeluarin pisau kecil dikit, jadinya kayak nyapit musuh kemudian keluar pisaunya. Kalau dari box art bisa kita lihat di sini mata Kyriosnya warna hijau. Ada Virtu juga di sini. Ini Virtunya lagi nembak Tieren warna pink. Kalau di sini ada Tieren juga. Tieren ini Zakunya di serial Double O ya. Jadi ini kocok-kocoknya ya, sekali tembak langsung ledak. Dibuat sama Bandai pada tahun 2020, made in Japan. Code name-nya adalah GN003 nih. Gundam Kyrios Celestial Bank Mobile Suit. Jadi Kyrios ini adalah salah satu member dari Celestial Bank. Kyrios adalah satu-satunya mobile suit dari Celestial Bing yang bisa berubah jadi pesawat. Kalau misalnya XC itu kan dia lebih condong ke pertempuran jarak dekat dan jarak menengah. Kalau misalnya Dynamis, dia cenderung jarak jauh dan jarak menengah. Bisa juga sih jarak dekat kalau Dynamis, tapi cuma ada beam saber 2 biji ya. Nah, kalau Kyrios, dia buat ngejar musuh. Jadi kalau misalnya ada musuh yang kabut, Kyrios langsung berubah jadi pesawat, langsung terbang nyusul musuhnya, kemudian ditangkep terus ditusuk pakai pistol kecil yang ada di shieldnya. Jadinya kombinasi yang keren banget. Nah, kalau feel tuh Mas Japan Ras tahun depan bakal dikeluarin sama Bandai. Semoga aja ya. Karena feel tuh adalah mobile suit terakhir dari Celestial Bing. Feel tuh juga bisa berubah jadi langsing, bisa cast off tuh. Dan semua orang juga pasti mengharapkan feel tuh, terlebih Bandai udah ngeluarin MG Exia, MG Dynamis, dan baru-baru ini keluarin MG Kyrios. Ya, keren banget. Kyrios dinominasi dengan warna yang dominan putih bercampur dengan orange, membuat Gundam ini agak sedikit mencolok di luar angkasa ya. Dan ini tampilan samping dari boxnya, ada Kyrios beserta framenya, keren ya framenya ya, mantep. Kemudian ada dia berpose, ada ngeluarin capit juga. Dan di sini ada GN Hand Missile Unit. Kalau HG-nya nggak dapet, ternyata kalau di sini dapet. Dan yang terbaiknya adalah GN Drive. Di sini dia bisa pasang LED. Biasanya sih LED-nya terjual terpisah ya. Lalu kemudian ada pilotnya. Nama pilotnya adalah Aleluya Hasim. Dia adalah seseorang yang mempunyai dua kepribadian. Pokoknya keren lah kalau di film. Kemudian di sini adalah contoh jadinya ya. Kalau dari sebelahnya lagi ada tampilan dari depan dan kemudian dari belakang juga. Serta ada perubahan untuk flight mode-nya, berubah jadi pesawat. Kemudian ada juga ini pembagian artikulasi yang diberikan kepada MG ini. Gila, lihat tangannya tuh dan perutnya, bisa ngangkat banget kayak gitu ya. Dan sekarang saatnya kita buka ya. Mas Yopan mau tunjukin sedikit demi sedikit isi runner-nya. Di sini kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita punya 10 plastik runner serta manual booknya. Kalau dilihat manual booknya tampak seperti pada manual book pada umumnya ya. Kalau Mas Jep rasa sih bagian beberapa inframe-nya bakal mirip sama Dynamis. Jadi kalau misalnya kalian udah punya MGX ya, kemudian kalian udah punya MG Dynamis, kalian wajib punya MG Kyrios juga. Kalau sini Mas Jep lihat ada beberapa part yang dipakai juga di part Dynamis, terutama di bagian inframe. Ini jelas banget karena bagian partnya di sini nih ada yang dicoret-coret juga, alias yang nggak kepake. Di halaman paling tengah ada pertempuran antara Kyrios dan GNX. GNX ini bisa dibilang salah satu mobile suit yang cukup tangguh karena sering disorot dan bisa membuat Celestial Bing kewalahan. Jadi GNX kalau menurut Mas Jeff bisa dikategorikan Zaku dengan level pilot yang lebih baik ya untuk seri Double O. Oke, lanjut Mas Jeff bakal tunjukin isi dari runner-nya ya. Jadi kita bisa lihat bareng-bareng juga bentukan runner-nya gimana. Ooh.
Oke, jadi untuk runner pertama kita punya runner A. Kalau di sini tunjukin semua runnernya baru nih. Ada part clear, ada part kuning, dan kemudian ada part merah. Kalau untuk bagian clear part hijaunya ini keren banget ya, mantep. Selanjutnya ada runner B. Kalau runner B ini dirasa mirip sama kayak runner dari Dynamesh kemarin. Gak ada yang berubah ya dari Dynamesh. Tapi untuk detailnya memang cakep sih. Dan untuk warna agak sedikit lebih muda ya daripada yang Dynamesh kemarin. Kemudian ada dua runner C di sini. Runnernya tentu juga sama, ini sama kayak Dynamesh kemarin, sama banget persis ini. Tapi kayaknya ada beberapa part yang gak kepake juga buat di Kyrios-nya nanti. Ini warnanya sama seperti warna runner B tadi. Kelihatan agak lebih muda daripada grey yang ada di MG Dynamesh. Record kayak gini panas ya. Kemudian ada runner D. Kemudian ada runner D. Runner D sama kayak runner Dynamesh kemarin. Warna putih. Putihnya lebih kayak putih susu ini. Ada sedikit warna kremnya. Jadi kelihatan kayak nggak pure putih. Jadinya ngebuat dia bakal cocok di combine sama warna dari oranye yang ada di armornya. Dua runner D tadi ya, warna putih. Selanjutnya ada runner E. Ini original banget. Runner dari Kyrios. Semua partnya baru, semua detailnya cakep. Bagian di sini bagian kepalanya, aduh keren banget, gokil emang. Lanjut ada runner F, 2 biji. Udah pasti ini runner buat di bagian tangan ya, di bagian shoulder. Ada juga di bagian kaki tampaknya. Oh, ada juga yang di skirt nih. Dan ini di shoulder-nya. Shoulder-nya Kyrios ini bisa dibilang agak lebar daripada yang lainnya. Karena ini nanti bisa ditekuk buat jadi pesawat. Untuk detailnya juga, waduh. Dan banyak juga space yang bisa dipakai buat modeler untuk bisa memodifikasi kit-kitnya. Tadi ada runner F, kemudian runner G. Runner G di sini ada bagian betis kaki, kemudian shoulder juga ya. Kemudian ada bagian tangan juga di sini. Warnanya ngeblok sama seperti putih yang tadi. Sayangnya MG Kyrios nggak main separasi warna ya. Mungkin kalau misalnya dibikin separasi warna kayak RG, wah, jadi makin cakep. Lanjut ada H1 dan H2, tapi H2-nya hanya satu bagian di sebelah sini aja nih. Ini H2, ini H1. Kalau H1 dia dapat penutup kepala, kemudian ada waist juga di sini. Kalau H2 dia sama kayak yang di sebelah sini, cuman bagian kaki, dengkulnya, dan bagian apa nih? Kayaknya ada bagian buat tangan juga ya. Lanjut ada runner oranye I1. Ini warnanya ngejreng ya, kayak limun, kayak nutrisari. Lihatnya juga seger, kayak jeruk kayak gitu. Ya pasti di sini detailnya cakep, hanya aja di sini bagian kosong. Bagian kosong ini bisa dipakai buat detailing lagi sama modeler-modeler. I2 hanya satu bagian ini aja nih. Jadi potongan dari runner ini aja. Lanjut ada J1. J1 ini udah pasti bagian kaki ya di bagian sini. Kemudian di sini kayaknya bagian senjata juga. Missile pod yang Mas Jepang sebut tadi mungkin. Ini juga kayaknya ada bagian buat rifle-nya nanti. Karena dari tadi nggak kelihatan rifle-nya nih. Atau belum aja ya. Mungkin ada di runner berikutnya. Lalu ada bagian runner J2. Ini udah jelas di bagian backpack-nya ya. Backpack-nya unik karena dia berupa kerucut kayak gini. Dan ini bisa ditekuk nanti buat nutupin kepala Kyrios-nya. Buat kalian beli ini, kalian nggak bakal nyesel deh. Lanjut ada J3, salah satu bagian yang ada di J2 tadi, atau mungkin J1 tadi ya. Lanjut ada K1, K1. Oh, ternyata K1 adalah bagian buat rifle-nya Kyrios nih. Ada juga bagian buat missile pod-nya. Boleh juga. Nah, kalau K2 sama kayak K1 yang dibelah lagi ya. Lalu ada part clear. Ini bahannya elastis, lembut. Tapi nggak bisa memanjang ya. Ini kabel-kabelan, kabel-kabel elastis yang... Karena semuanya punya kabel-kabelan ini, kita sebut kabel aja ya. Mas Japan lupa nama teknologinya yang bagian ini apa. Terakhir ada beam saber. Lalu ada stiker, seperti pada umumnya ya. Dan decal sticker. Decal sticker ya cukup disayangkan. Tapi ya mau gimana pun juga, ini adalah MG reguler yang biasa. Jadi wajar kalau misalnya Bandai hanya sertakan stiker decal, bukan yang water decal ya. Kalau water decal mungkin ini bakal lebih kece lagi. Tapi biasanya Bandai sediain juga water decal. Hanya saja dijualnya terpisah, jadi kita harus keluarin duit lagi. Mungkin 100 ribu buat beli water decal dari Kyrios.
Oke, mungkin segini aja buat teman-teman. Terima kasih udah nonton video unboxing MG Kyrios dari Mas Japlan. Buat kalian yang udah PO, silahkan menunggu dan selamat merakit Kyriosnya nanti. Nanti kita sharing-sharing aja ya. Kalau misalnya ada masalah pada MG Kyrios Masku gimana? Ya pasti MG Kyrios ini bakal Mas Japlan rakit dulu, kemudian Mas Japlan bakal chat juga ya. Gak tau nanti bakal di custom juga. Idenya bakal dicari juga ini. Kayaknya ada salah satu bagian fix screen di opening double O yang Mas Japlan mau bikin supaya Kyriosnya kayak di salah satu openingnya, biar jadi makin keren dan makin tematis. Karena memang Kyrios ini Gundam yang ngebut, Gundam yang refleksnya bagus juga, desainnya keren, unik, dan suka membantu teman. Ya, walaupun pilotnya punya dua kepribadian. Punya dua kepribadian itu baik atau enggak sih? Ya, thank you udah nonton. Salam wawatan. Semoga suka video ini. Jangan lupa like, jangan lupa komen juga ya di bawah. Next, Mas Japlan bakal review juga kitnya setelah dirakit. Semoga kalian sabar menunggu. Terima kasih supportnya selama ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!